jalan apa pedas manis? Hah? Dokter bisa dijelaskan KIPI seperti apa yang terjadi pada pasien yang sekarang sedang dirawat? Pasien tiba-tiba, pasien sebenarnya seorang dokter, tugas dinas kesehatan provinsi. Menit ke-22 pasca penyuntikan imunisasi, beliau mengeluhkan susah bernapas. Setelah kita lakukan pemeriksaan dan pertolongan emergensi, kita pantau kesadaran baik, kemudian tekanan ikatan oksigennya baik, kemudian tekanan darahnya sedikit meningkat, kemudian kesadaran yang lain-lain semuanya baik. Tapi pemeriksaan awal ketika datang semua dalam keadaan baik sehingga sekarang ya, menjalani vaksinasi. Nah, jadi setelah saya analisa, kemudian saya anamnesis ya, saya telusuri dari si pasien. Dia memang ada gangguan kecemasan. Ya, ada gangguan kecemasan di imunitas yang ramai. Ya. Si pasien juga dengan dua hipertensi dengan pemakaian dua obat. Nah, jadi nama pada saat menit ke-22 itu tiba-tiba timbul rasa cemas. Rasa cemas itu akan menaikkan tensi. Itu yang menyebabkan dia singkup tiba-tiba. Istilahnya seperti mau pingsan. Ya, ketakutan yang berlebih, perasaan susah napas, seolah-olah ini bagian dari efek tambahan atau reaksi ikutan vaksin imunisasi. Selanjutnya akan dirawat di sini saja? Sini saja, karena dari EKG-nya, rekam EKG, tekanan darah, kesadaran baik, kita pantau lebih kurang 1-2 jam ini. Tidak ada gejala ikutan yang muncul, kita pulangkan. Dengan catatan bahwa tetap melaporkan gejala-gejala ikutan yang lain yang mungkin muncul setelah pulang. Dokter apa? Di bagian apa dokter ini bertugas? Dokter di dinas kesehatan. Dinas kesehatan. Bagian apa sih? Oh iya, tetap prosedur awal kan tetap melakukan screening ya. Ada tim verifikasi bahwa ini layak untuk dilakukan imunisasi. Tapi untuk gangguan gangguan kecemasan itu gangguan mental kecemasan itu tidak kita anggap. Ya, ternyata nggak ada ukurannya dok. Ya, kita anggap peserta yang ingin ikut ini mau. Ya, gitu. Ya. Dokter di tim ini sebagai saya sebagai KIPI. Oh, kejadian ini berarti ya. Penanggung jawab apa? Ya, saya penanggung jawab KIPI untuk ikut ini. Beliau ini Dokter Irfan, Dokter Namdani, Dokter.